Jadi ini satu porsi berapa, Bang? Satu porsi 15. 15. Oke, saya lihat dulu. Saya tadi pagi udah datang naik Vespa. Cuma rame. Kenapa, Bang, bisa rame begini, Bang? Alhamdulillah mungkin rasanya cocok, enak. Wis, mantap. Makanya ini adanya setiap hari ya. Iya, harga terjangkau. 15.000, guys, bisa dapat segini nih. Tuh, lihat. Sama bakso 2 sama sambal nih ya. Ini siapa yang bungkus? Ada yang bungkus banyak? Itu bungkus banyak, 12. Wuduh, ini lagi buat nih. Ini dikenalnya dengan mie apa nih? Mie ayam Mas Yitno Cideng. Mas Yitno? Iya. Cideng, dekat study zone nih, guys. Iya. Jadi mie-nya bikin sendiri apa enggak ya? Mie-nya bikin sendiri. Oh. Masuk pangsit bikin sendiri. Bikin sendiri semua? Bikin sendiri. Mantap banget. Nasi. Ini padahal sudah jam makan siang, masih banyak yang antri ya. Tadi pagi ramenya minta ampun. Sampai jam berapa, Mas, kalau sampai boleh? Jam 1. Jam 1? Iya. Wah, kebetulan lagi saya bisa dapat satu ya tadi ya. Dan ini ayamnya juga bikin sendiri nih ya. Ayamnya bikin racik sendiri, asli ya. Asli itu ayam. Campuran. Wah. Jadi yang bikin beda ini, yang bikin khususnya apa nih? Sambelnya atau gimana? Ya, mungkin ya semua tadi. Karena bikin sendiri itu ya. Iya. Ini 30. Waduh. Mantap sekali. Halo sahabat Sri Village, apa kabarnya semua? Kali ini berada di Cideng, guys. Nah, ini nih ya. Ada yang memang ada yang beberapa saranin sih untuk makan mie ayam yang di depan Study Zone nih. Study Zone Cideng. Ya, sekarang hari Minggu jam makan siang. Tadi pagi rame banget di sini nih, rame. Kemudian nih saya mau kasih unjuk nih. Ya. Pada nongkrong di sini nih. Nih. Di sini rame sampai ke situ, guys. Nggak tahu kenapa tadi pagi kita mau ngeliput ramenya minta ampun. Jadi akhirnya kita urungkan niatnya itu sekitar jam setengah, jam 9. Jam 9 rame banget sampai kemari. Ya, sekarang ini sudah jam 12. Jam makan siang. Dan masih tetap ada pelanggan yang beli, guys. Wah, lihat. Mie ayam yang patut dicoba ini. Ini juga tuh bungkus tuh. Ya. Waduh. Wah, mantap. Ini kalau bungkus begini ya pakai. Ya, wah. Tinggal permintaan. Kalau saya ada bisa, tempat-tempat bungkus bisa. Ada di ojol nggak sih, Mas? Betul, ya. Belum ada ya? Ojek online? Ya, biasanya GoShop. Oh, GoShop aja ya? Mantap ini. Jadi penasaran, kita mau coba satu bungkus. Harganya 15.000 nih, guys. Berarti sudah jualan berapa lama di sini, Mas? 14 tahun, Pak. Wow. Luar biasa, 14 tahun, guys. Pantesan dikenal ya. Ada beberapa nyaranin untuk nyobain nih di Cideng nih. Kaki 5 rasa bintang 5, Pak. Nah, itu dia. Harga kaki 5 ya. Rasa bintang 5. Wow. Yang
kurang di sini ya. Iya. Kira-kira habis berapa mangkok nih? Ya, kalau hari libur bisa 500. Wah, wow, pantesan dari pagi rame. Kalau hari Selasa 300-an berkilo, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bakso bikin sendiri. Wah. Adonan sendiri tuh ya baksonya. Ya? Sendiri tanpa campuran. Mantap. Berarti 14 tahun lalu tuh belajar bikin bakmi dari mana nih? Jadi turun temurun dari orang tua. Orang tua udah jual bakmi ya? Orang tua tahun 80-an udah jualan bakmi di Mangga Besar. Mangga Besar? Iya. Oh gitu. Tahun 95 pensiun. Akhirnya buka di sini, nerusin deh ya. 15.000 udah dapat bakso pangsit. Bakso 2, pangsit 2. Lihat guys, gede-gede lu ayamnya. Wes, sini sambalnya, sambalnya sambal apa nih? Itu sambal bawang. Oh, sambal bawang. Sambal goreng. Sambal goreng sama bawang. Iya. Wow. Ayamnya. Wih, nih lihat ayamnya dadu-dadu gitu. Dan tipenya tipe kuah ya. Wah, ini kayak pedes nih sambalnya nih. Ini juga ada sambal saus kalau mau. Blibis. Saus blibis aja gitu. Cobain dah ya. Pinggir sini. Yes. Wah, haha, lihat. Ada teh. Tehnya bayar gak ya? Oh, ini gratis juga. Wah, ya. Yuk, kita makan dulu. Makan ya, Pak. Makan ya. Nah ini dia guys, mie ayam. Oh, yang di Cideng depan Study Zone. Dan ini juga ayamnya katanya ayam asli. Lihat tuh, dadu-dadu begitu. Ya, kemudian dia tipe mie ayamnya itu memang mie gerobakan yang pakai kuah gini guys. Langsung dikuahin. Jadi kalau diseruput ini enak banget nih. Ini harus minta sendok nih ya. Mantap. Ini baru campur lagi nih. Adonan sambalnya dikasih air panas pasti nih ya. Wah, nanti diaduk nih guys, mantap. Nah ini dia nih guys, lihat nih, kok ayamnya, ya, kemudian ini baksonya, ini sambal sama saus saus blibis. Jadi sebelum kita makan kita berdoa dulu. Amin. Ini kita seruput dulu nih ya, kuah yang di, ini kayak kuah kaldu nih ya. Tuh. Sebut. Wah. Manis-manis gurih dan dia ada kayak minyak-minyak gitu. Ini enak, guys. Wah. Enak banget. Beneran enak nih. Kita cobain ya. Ayamnya.
Ayamnya juga ada rasa-rasa manis. Nah ini nih kulitnya nih. Wah, kulitnya nyerempet sambelnya itu sama juara dan pedes. Juara berapa ya? Juara satu. Pedes nih. Sekarang kita cobain baksonya. Makan ya. Baksonya gurih. Ini kita belah nih. Pantesan rame men. Dan memang ini udah ada yang nyaranin untuk kemari, cuma baru kesampean. Pas tadi pagi kita mau cobain, itu rame banget. Gurih. Ini ada campuran lada juga nih. Tiba-tiba baksonya ya. Penasaran sama ini nih. Mana nih? Kita aduk dulu. Sebenarnya mau cobain pangsitnya. Pangsit. Nah, pangsitnya di bawah nih, guys. Ini dia. Jadi 15.000 itu sudah dapat pangsit sama bakso. Wow. Memang enak banget ini. Bener. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ada potongan ayamnya di dalamnya. Wah, tapi ini juara nih. Ini apa ya? Kuahnya itu loh. Nih, pangsitnya sama kuahnya juga udah enak, apalagi dicampur ombinya. Orang minyak dulu ya, kita cobain ya. Gokil sih, enak-enak. Minyak mie abang-abang banget. Mie gerobakan. Tapi enak, the best. Ini mirip-mirip yang kayak di Proxy juga harganya. Mantap nih guys. Sekarang kita aduk. Wah. Mie yang berkuah nih, jarang-jarang makan yang mie yang berkuah gini. Biasanya kalau saya makan tuh mie kering. Tapi ini bener enak kan. Wow. Mantap ini. Sama sambelnya sudah pasti ini. Mantul. Perpaduan antara sambal sama saus belibis dan sama kuah kaldunya itu benar-benar maknyus banget. Ini ya. Nih, ini bikin juara bener. Wow. Enggak ketulungan. Enak men. Enak-enak. Typical mie gerobakan yang enak kayak begini. Ada manisnya, ada asinnya, ada gurihnya. Wow. Baksonya juga maknyus. Gokil sih ini. Enak banget men. Beneran enak.
suara. Kebayang sih kalau sambalnya banyak, saus banyak, seru makannya. Terakhir ini. Wow. Wah, mantap. Wah. Seru banget. Beneran juara. Beneran enak banget nih, Pak. Waduh. Itu kuahnya pakai kuah apa sih, Pak, tadi? Kuah kaldu. Pantesan enak, ya, Pak, gurih. Ini nih ya, Pak, ya? Iya. Waduh. Kental sekali. Iya, bener. Dicampur cabai, aduh. Sambal, aduh, enak, enak banget. Juara bener. Tidur emang sudah enak. Iya, bener. Ini enak ya? Restoran. Aduh. Ini mie gerobak yang paling enak ini. Mantap. Wow. Ini kita bungkus untuk di rumah, harus nyobain nih, enak banget ya. Boleh yang ini, Pak? Wah, enak banget ini. Ini ada yang makan tuh. Pagi-pagi rame, men. Itu kan saus gurih.